Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku tuh bakalan sharing ke kalian gimana cara memutihkan mata ini yang pinggir-pinggirnya itu ya. Nah, jadi aku tuh udah buktiin sendiri, aku udah gunain ini beberapa hari. Aku gunain 3 hari secara rutin dan ternyata ini worth it banget. Nah, jadi pas aku beli ini tuh harganya 20 ribuan aja. Nanti kalau misalkan kalian pengen order juga, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi box, nanti langsung ke Shopee-nya ya. Nah, jadi untuk produknya sendiri kayak gini, ini dia kecil-kecil cabai rawit. Ini tuh namanya celak ya. Dan ini tuh bisa untuk memutihkan mata. Dan ini emang seampuh itu guys. Dan sekarang aku tuh bakalan langsung aja gunain ini. Ini warna mata aku tuh udah lumayan memutih gitu. Jadi sebelumnya tuh bener-bener kayak tumpah semua guys. Jadi ini modelnya tuh kayak serbuk gitu loh guys. Jadi kita tuh harus kayak bener-bener hati-hati banget. Jadi ini tuh habis aku taruh jok guys. Jadinya makanya dia kayak serbuk-serbuknya tuh pada jatuh gitu loh guys. Bismillah. Nah, jadi dia tuh modelnya kayak gini. Jadi ada tongkatnya gitu. Terus dia tuh modelnya serbuk. Dan serbuknya ini tuh kayak ada batu-batu kecil. Jadinya lumayan agak susah ya kalau misalkan kita tuh nggak taruh di tempat yang bener, dia tuh bakal tumpah-tumpah gitu guys. Kayak aku tadi tuh tumpah banyak, lumayan. Tapi ini juga awet kok, karena isinya juga banyak juga ya. Nah, jadi di sini aku langsung aja praktekin untuk naruh di mata. Jadi pertama tuh kita kayak buka dulu mata gini. Lumayan agak susah, say. Gimana nih? Ini ya, kaca aku buruk sekali. Apa deh. Terus ditaruh di sini. Jadi kayak ada serbuk-serbuk yang dia tuh nanti masuk ke mata gitu guys. Dan ini tuh nggak apa-apa banget kalau misalkan masuk ke mata, karena nanti ini tuh juga bisa untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di mata. Jadi makanya kenapa itu bisa untuk menjernihkan mata. Jadi manfaat celak sendiri tuh banyak banget, kalian bisa browsing ya. Ini tuh bisa untuk membersihkan mata, menjernihkan mata yang dia tuh lumayan agak buram. Jadi aku merekomendasikan ini banget karena mataku tuh juga minus kan. Jadi penglihatan tuh juga agak buram gitu. Jadi aku gunain ini tuh lumayan agak cerahan gitu loh penglihatan. Nah, terus di sini udah aku gunain. Jadi dia tuh ada serbuk-serbuk itemnya kayak gini guys. Kayak batu, bukan batu-batu ya, serbuk gitu kan. Di sini dia udah aku gunain. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini satu tingkat lebih bening gitu ya guys. Terus dia kan nanti item-itemnya tuh guys, ini aku bisa kasih unjuk kalian. Dia tuh bisa diambil kotorannya gini guys. Kayak beleknya tuh bisa keluar gitu loh. Bentar, aku kasih unjuk. Jadi kan di dalam mata nih. Jadi ini kayak bisa mengangkat kotoran yang ada di mata nih. Ya putus. Kotoran-kotoran yang di mata tuh kayak bener-bener keangkat gitu loh guys. Ampuh banget sih. Nah, belek-beleknya pada keluar. Nih, ini kayak benang gitu. Nah. Kelihatan nggak? Putus. Kayak gitu, kotoran-kotoran tuh pada keangkat gitu guys.
tangan dia jadi hidung ya guys. Terus kalau udah beleknya tuh udah keangkat, aku biasanya suka taruh lagi. Karena ini kayak bikin candu gitu. Terus ngolesinya tuh ternyata ada caranya gitu guys. Aku tahu di TikTok. Kayak 3 kali terus sambil baca bacaan Arab yang bikin aura keluar itu juga bisa. Kalau enggak, biasanya aku sambil baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi di sini aku mau fokus nunjukin ke kalian aja untuk penggunaannya ya. Jadi ini satu kali diolesin, terus dua kali diolesin, terus tiga kali diolesin. Begitu, jadi kayak 1, 2, 3 gitu ada aturannya. Ini tuh nanti bakal kayak ngeganjel-ganjel-ganjel gitu, gak apa-apa banget guys. Nah beleknya udah ada yang keluar lagi, terus langsung aja kita pindah ke sini. Oh, kita ituin dulu, masukin dulu serbuknya. Nanti buat teman-teman yang mau samaan kayak aku taruh linknya di deskripsi box. Satu, dua, tiga. Aku sebenarnya tuh caranya tuh kayak diginiin gitu loh guys, tapi aku nggak berani sih yang kayak gitu, takut banget. Aduh. Kayak ada batu-batu, bukan batu, satu kelihatannya kayak ngebleber gitu di mata, tapi nggak apa-apa. Ini tuh bikin mata jadi cerahan penglihatannya. Ini dia jadi hitam, ada hitam-hitamnya. Kotorannya tuh pada keluar gitu loh guys, beleknya. Biasanya kan beleknya ini warnanya putih dan itu susah gitu kan ngambilnya. Nah ini tuh dia jadi kayak hitam gitu, jadi kayak gampang untuk diambilnya. Siapa ayo yang suka ngambilin belek kayak gini? Aku biasanya juga ambilin. Tapi putih kan dia gak kelihatan gitu ya guys. Dan hitam ini dia kayak lebih mudah. Nah pokoknya seperti itu untuk penggunaannya. Dan untuk penggunaannya sendiri tuh aku biasanya gunain sebelum tidur, terus habis itu aku gunain tidur dan aku bilas di pagi harinya. Terus nanti mata kayak penglihatannya bener-bener cerah gitu. Kalian bisa lihat sendiri nih mata aku langsung kayak yang cerah gitu. Pokoknya ini seampu itu. Nah buat teman-teman yang mau samaan nanti bisa klik link yang ada di deskripsi box. Nah seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.